Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi masih bersama di channel ini. Kali ini kita di markasnya Samsul Audio. Ini cek sound dalam rangka apa Mas Ripa ini? Apa Mas? Nambah amunisi. Nah, ini cek sound dalam rangka amunisi terbarunya ya. Dijajal amunisi apa? Rondo? Amunisi Rondo. Nah, ini kira-kira puasa sudah 3 hari ya. Nah, ini sampean sudah keluar berapa? Masih satu kali ya. Ya wes amunisi terbaru wes sebelumnya. Oh. Berarti amunisi baru langsung dibuat rondo. Poh, ngeri sekali itu ya dari Samsul Audio. Ini mungkin ada teman-teman yang belum tahu untuk Mas Ripa ini lokasinya ada di mana desanya? Di Desa Karangan. Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek dulu ya. Mas Ripa ini masih SMP ya? Masih SMP kelas? Kelas 2 dulur ya, ngeri. Bersama RM Audio, Rama dan Wahyu, Mas Wahyu. Dan bersama temannya juga. Cek sound sore-sore ngabuburit ta iki ya. Ngabuburit ngenteni buka dulur ya. Nyeni tenan iki ya. Nyeni nyenuk. Oke, langsung aja kita review dari soundnya ya dulur, amunisi terbarunya dulu. Oke dulur ya. Seperti ini kira-kira untuk amunisi terbarunya. Dari segi tampilan ya dulur, ini mirip-mirip FOH Sound Hajatan. FOH. Nah, seperti ini. Dari penampilan sudah sangat keren sekali ya. Kalau sudah tertumpuk 4 box untuk linearnya dan subnya pakai 2 sub. Di sini di pinggir jalan ya dulur-dulur. Jadi mohon maaf jika ada suara motor-motor yang masuk ke dalam record video. Untuk amunisi terbarunya ini ya, yang belum dicat ini ya, ada 2 box lin array. Jadi ini total sudah 4 box lin array ya. Sudah genap. Wes puas ya lek papat ini. Rodok Mas. Cara suarane malah piye lek 4 box? Malah banter ya. Tentunya ini penambahan DB ya dulu ya. Ada 4 speaker. Untuk amunisi Mas, ini menggunakan apa ini? Speakernya Curve Mas. Curve tipenya 858. Ini full podo ya. Podo. Dari 4 speaker ini sama dulur ya. Mantap ya. Joss mening lur. 4 speaker sama Curve balap. Untuk tweeternya di sini pakai Audac ya. Audac dulur ya. Sudah horn juga ya tentunya. Untuk Audac itu sudah murah meriah. 4 box sama. Untuk crossover pasifnya pakai apa ini? Ya, Elko Mas. Elko saja ya. Elko saja. Untuk tahanan tweeter menggunakan Elko atau kapasitor ya dulur ya. Sudah aman ya Mas Ripa ya. Aman. Sudah aman. Tentunya ini garapannya ini garap sendiri ya dulur. Cukup keren sekali ini. Mending lur ya. Masih anak SMP ini. Dari segi tampilan lin arenya sudah sangat presisi sekali. Ini manual ya. Saya kemarin lihat alatnya manual Mas Ripa ya. Manualnya Jawa tulen. Oke, untuk subwoofer di sini ada 2 subwoofer. Planar box sejuta umat. Ada list putih semakin menambah sangar dari soundnya. Untuk speakernya legend lur, Canon Pro. Full ya. Full Canon Pro. Kira-kira seperti apa ini? Berarti untuk rondo iki yo sing digawa iki Mas Ripa yo. Full set dulur. Ini sudah kencang ya kalau digunakan untuk ronda sahur ya, untuk patrol ronda sahur tentunya ya. Untuk power di sini juga ada penambahan terbaru. Ada 2 unit. Kalau sebelumnya 1 unit ya. Tambah 1 lagi dulur. Ini tipenya power apa iki? Power apa Mas? Power up. Tentunya build up pabrikan ya dulur. Ini ya. Teman-teman bisa mencarinya di toko online nih, sangat banyak sekali. Nah, tentunya murah ya iki. Murah. Harganya berapa kalau boleh tahu ini? Nggih. 100 lebih Mas koyo. Tidak sampai 200.000 ya. Tidak
sampai 200.000 sudah susuk dulur ya, murah ini ya. Untuk menghandle speaker ini tadi 8 in ya. Sudah kuat menggunakan 2 power plus tweeter ya, tentunya main pasif. Untuk power subwoofer Mas Ripai bisa dijelaskan untuk speknya, ini pakai trafo berapa ampere ini? 5 ampere kecil Mas. 5 ampere kecil. CT tegangan berapa? 32. 32. Drivernya pakai apa? 506. SOCL 506. Yeah. Transistor berapa set? 1 set. 1 set. Oh, Toshiba apa sampean? Toshiba dulur ya. Tentunya ini garapan sendiri dulur. Ngeri. Untuk sub. Untuk dari belakang, dari penampilan perkabelan seperti ini ya, untuk perkabelannya. Nah, seperti ini untuk power middle. Ini untuk subwoofer. Berarti ini main 2W Mas Ripak ya. Nah, untuk linare sudah menggunakan terminal jepit speaker ya tentunya. Untuk briket ini langsung disambung menggunakan plat besi. Untuk subwoofer spesial menggunakan speakon ya tentunya. Sudah sangat mantap. Untuk tekstur sawan pakai apa ini? Nat keramik Mas. Nat keramik dulur. Hasilnya mantap ya. Keras seperti kulit boyo. Kulit apa ini? Kulit boyo. Atas lho. Bagus ya. Sudah tahan air ya kelihatannya ya. Oke, langsung aja kita review amunisi operator bersama Mas Rama di sini. Piye kabare Mas One? Kapan di review? Langsung rondo paling ya. Langsung rondo lho. RM Audio Sound Miniatur. Untuk mixer menggunakan asli dari Remix 602 ya dulur. Ini sudah sangat cukup sekali. Untuk crossover menggunakan crossover rakitan. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk reviewnya ya. Mungkin sudah detail. Untuk kelistrikan pakai berapa watt Mas Rifa ini? 450 watt. Sudah aman ya? Sudah aman. Oke. Sip. Oke, langsung aja kita request lah. Sik tes vokal ya iki. Oke. Oke dulur, kira-kira seperti ini ya untuk vokal Mas Ripai. Langsung aja dicoba. Mantap lho, miniatur lagi. Oke. Cik, saya dua dicoba tes cik. Oke lor, mantap lor. Gila ge miniaturan ge apa hajatan kecil-kecilan mas wani kita lagi. Oke. Oke dulur, di sini untuk lagunya pakai DJ dari Tanpa Batas Audio Tulungagung ya, jingle India trap horek. Langsung aja Mas Ripai disruk. Mantap lor malian. Sayangnya hujan ya dulur. Clarity.
sekali ya. Revolusi spesial perform for tanpa batas audio tulung aku. Dulur, kurang lebih seperti itu suara amunisi terbaru dari Samsul Audio terbaru. Ini rencana kedepannya mau gimana, Mas? Kira-kira untuk Samsul Audio ini? Itu kok, Mas. Atau anu karena ini musim puasa, panggah rondo ya kira-kira. Persiapan rondo prepare. Paling itu deh. Ngeri ya. Speaker sub kanon bisa hurek maksimal. Kocone keder kabeh, Mas, emang. SBC kira cover rontok loh ini. Oke ya, kurang lebih seperti itu dari video kali ini. Semoga bisa terhibur. Kita pelan berjumpa.